Ya, kita berada di ya siap Rahmat Internasional Wildlife Museum and Gallery. Wah. Oke. Luar biasa. Yuk masuk. Ya, nanti lanjut nih bang ya. Langsung masuk sini. Sama. Ya, cepat ya. Dengan koleksi 2.600 spesies, totalnya ada 5.000 spesimen. Jadi itu berasal dari berbagai negara, dari yang kecil hingga yang terbesar. Seperti yang di ruangan ini itu African Magpie. Ini asli, Mbak? Semuanya asli. Koleksi yang ada di museum ini semuanya asli. Kayak gajah asli, tapi yang asli hanya kulitnya, kuku, gigi, tanduk. Oh, yang lain dituin. Oh, gitu. Dan diganti dengan fiber. Dan fibernya ini, Ibu. Oke. Iya, ya, cetakannya ini ya. Bapak ini dulu emang pemburu legal ya? Legal, jadi gini Bu, koleksi museum ini semua berasal dari satwa yang mati di kebun binatang. Ya. Ada yang sumbangan, ada yang kasih teman-teman beliau, ada yang perburuan secara legal. Tapi hanya 1% saja. Nanti Ibu di tiap dinding itu ada info-info juga, koleksi Rahmat berasal dari... Berarti ini apa, kulit-kulit harimau ini? Asli semua ya? Asli semuanya Pak. Jadi kalau gitu memang satwa mati. Dan semuanya ini legal. Yes. Karena semua ada izin. Karena kita ini adalah lembaga konservasi. Oke, itu ya. Izinnya jadi, juga dari menteri. Betul, ya, harus begitu. Ini gak sembarangan. Iya. Kan lembaga juga ya. Iya, ini lembaga konservasi. Yang dia edukasi untuk mengenal sekolah. Jadi memang museumnya museum terbaik di Indonesia Pak. Karena ada penghargaan. Udah masuk rekor mini. Nanti Ibu lihat sesuatu itu banyak ya. Sebenernya sih waktunya gak cukup kalau cuman
5 jam, 6 jam di sini. Apalagi kalau kita liatin one by one gitu, yeah. Satu pasti semuanya punya makna. Betul. Nah, ini kayak kucing-kucing ini kan kucing dari luar negeri semua. Iya, semua dari luar. Itu kucing hutan ya? Jadi, ya ada Kanada, ya. Ada dari US. Tapi ada bapak di situ, ada jenis kucing liar, apa, ya. Family cat. Jadi semua satu-satu ada, nanti mountain of blood gitu. Tapi Pak Rahmatnya ini masih hidup? Masih. Masih hidup, usia berapa sekarang? 70 tahun. Anaknya yang apa? Iya, Australia. Basicnya sih bisnis, jadi punya museum yang profit oriented, yes. Ya Pak. Jadi memang museum ini dibangun karena kita beliau terhadap takwa. Jadi beliau ini masih subsidi untuk perawatan. Iya, iya untuk perawatan. Hello. Jadi ibu misalnya berkunjung kemari, ibu membeli entrance tiket, tetapi itu ibu sama saja dengan menyumbang untuk konservasi. Ya. Semuanya ini memang sosial ya. Yes. Untuk kepentingan sosial. Ya. Kalau mas hitungan matematik nggak bakal cukup lah untuk gaji karyawan. Ada orang yang mau buka museum. Iya. Teman-teman beliau banyak sekali yang channel di Afrika apa untuk iya, mendatangkan Pak. Itu bukannya mudah iya, mendatangkan iya. Ya karena memang kan kalau untuk berburu ini adalah ini African Big Five Grand Slam Award jadi iya. Penghargaan tertinggi dari Safari Club Internasional karena Pak Rahmat putra Indonesia pertama yang dapat penghargaan karena berburu 5 binatang besar ini di Afrika in a short time dengan waktu yang singkat. Nah koleksinya semua di depan sini. Okay. Jadi kalau di Afrika memang dilegalkan, diantar berburu boleh. Karena mereka menambah devisa kan. Iya, bayar ya. Kalau kita di Indonesia nggak boleh berburu, ya. Yang boleh diburu itu hanya babi rusa karena dianggap hama ya. Tanaman. Tapi kalau yang lain kan nggak boleh. Kalau di luar boleh, tapi berburunya strict regulation. Betul. Jadi yang sudah tua, yang overpopulasi, yang tidak produktif, yang kalian tuh boleh. Terus dicari sampai dan berhari-hari. Dan ada masa berburunya, ada area berburunya, dan didampingi oleh dan dikawal. Iya. Dikawal sama petugas-petugas polisi-polisi sana. Iya. Ada guide-nya. Iya, semuanya. Jadi kalau peraturan berburu di luar juga nanti kalau udah satuannya mati, enggak diambil semua dagingnya. Dagingnya harus tinggalkan di hutan, tinggalkan predator. Jadi yang diambil hanya kulitnya. Sebagian dikirim. Yang besar itu ditinggalin dan ini dikirim ke Indonesia dikoleksi berapa lama ini dari beliau itu? Jadi kalau misalnya berburu di Afrika nanti pengawetan di suatu Afrika jadi 2-3 tahun baru nyampe kemari. Jadi kemari kita pakai kontainer. Jadi ini itu asli ya Mbak ya? Asli. Jadi museum ini dari tahun berapa dan mengumpulkan pernik-pernik ini dari tahun berapa beliau? Jadi Pak Rahmat sih ini koleksi beliau lebih dari 30 tahun. Kalau musimnya kan tahun ini udah 4 kali terus beliau. 14 Mei 1999. Yang kedua 2007. Kemudian yang ketiga 2013. Yang terakhir itu 2016 Pak pertama Mendikbud, ya. Pak Yono, yang kedua itu Bapak SBY, kemudian yang ketiga Menhut, Zulkifli Hasan, kemudian yang terakhir lagi meresmikan ya. Dan itu mobil ya, enggak sih mobil, butuhnya aja. Oh, ada mobil disebut wasta. Oke, terima kasih. Biasanya kita jalan-jalan dulu. Oh ya. Ya. Nanti boleh tanya-tanya. Oh, iya. Iya. Terima kasih tante. Kalau mau ambil brosur di depan sudah ada ya. Di depan sudah ada. Iya. Ini lampunya besar juga.
biasa ini punya. Serem ya. Semuanya koleksi selama 30 tahun loh pun. Ditaruh di rumahnya, ya kan? Taruh di rumah. Gimana deh asli cara ngelus-ngelusnya gimana deh? Coba dilus-lus. Ini dia pegang ular deh. Semua ini bukannya main-main ini.
Biasa ini kalau bukan karena jiwanya ini nggak akan jiwa bisa. Dan materi saya iya. Kalau jiwa ada materi nggak ada ini hasil buruan di New Zealand. Jadi gimana Mbak untuk apa mengetahui umurnya? Oh gitu ya, 21 tahun ya. Jadi kalau jarum tembak di mana jantungnya? Oh, oke. Okay. Sekali doang aja. Kalau misalnya ditembak kan Pak, tapi yang mati udah harus. Oh gitu. Jadi harus langsung mati udah. Dan harus profesional orangnya. Iya. Harus terlatih. Dan itu boleh kita bawa? Hanya kalau boleh kulit, daging ditinggalin. Oh, bukan predator. Ada untungnya ya. Dan ini semua ini dibawa semua bisa pulang ke Indonesia kan? Iya. Sama ininya kan harus juga ini. Tanduknya juga. Tapi emang semuanya dirangkai, diisi lagi, dipasang lagi itu bukannya gampang ya? Iya, prosesnya lama juga. Harus ada orang yang memang benar-benar. Iya, untuk ngurusin itu. Luar biasa. Hanya orang gila yang punya. Ya. Ini apa nih? Kenapa nih? Warapaima itu ya benar. Yang besar itu. Iya. Betul-betul semuanya ada di sini. Nah ini teman-teman, kalau yang ke Medan, jangan lupa ke Rahmat Museum. Ini wisata edukasi yang sangat luar biasa. Satu-satunya di Asia ya Mbak ya? Tidak pakai kaca, jadi semuanya bisa foto, bisa dipegang. Kalau yang dekat bisa dipegang, tapi tidak boleh pegang, harus benar-benar profesional ya. Ada ruang sentuhnya, nyata, luar biasa. Saya mendingan beli mobil dia Mbak, beli barang-barang ini sedekah untuk umat ini. Tahu. Iya.